ya, Bray. Malam-malam masih di kota Solo dan waktunya kuliner malam. Lagi-lagi selera Pak Presiden, tim lo Solo. So welcome to Nusra Culinary Heritage Food Ventures. Ya yo bray! Food Ventures, sekarang gue sudah berada di depan tim lo Maestro. Nah ini baru buka 5 menit yang lalu ya, tapi yang pesen udah banyak banget. Seperti apa selera Bapak Presiden, seenak apa rasanya? Ya udah nggak usah lama-lama, langsung kita order aja. Eits, tapi sebelum order, nih kumpul nggak kumpul makan, linknya ada di deskripsi ya. Oke, okay, let's go. Ini dia Food Ventures, tim lo Pak Presiden. Ini tuh ada telur, telur rebus, dan telur goreng. Bukan telur rebus biasa, tapi ini gudeg. Bukan. Bacem. Nah, bacem. Salah. Kebanyakan makan gue nih jadinya. Menunya di otak gue. Ini juga bukan telur goreng ya, tapi sosis goreng. Bukan sosis goreng yang daging, tapi ini sosis Solo. Tapi sebelum gue cia, terima kasih bagi yang sudah subscribe dan mendukung channel ini. Bagi yang belum, klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng tombol notifikasinya. Biar nggak ketinggalan dengan selera-selera Pak Presiden yang lainnya, oke? Okay? Mari kita seruput yuk, Bray! Wow, seger! Seger. Lagi. Seger. Dan aroma, di mulut gue ini ada bawang goreng. Jadi aroma bawang gorengnya tuh mantap lagi. Seger. Sekarang gue mau nyobain nambah telurnya. Biasa, seperti biasa. Gue favorit gue tuh telur. Telur. Iya, ayo Bray. Telur tidak pernah mengecewakanku. Telur bacem, manis, gurih, lembut, hancur, dan ditambahkan segar asin dari kuahnya itu mantap sekali. Ini kuahnya lebih cenderung ke asin dan gurih sedikit. Kayaknya ini ada jamur. Ya udah, langsung kita cie Bray. Gak tau ya tadi apaan, pokoknya pas masuk di mulut gue itu langsung hancur. Gue ngepakel lidah pun langsung hilang, ya uritan kali ya. Kalau Food Ventures tahu itu apaan, coba komen ya. Dan tempatnya sangat rame, soalnya di pinggir jalan di sini. Jadi yang Food Ventures kalau mau nyari gampang banget, dan ini dia. Sudah? Udah, sip. Mari kita langsung cia lagi yo Bray. Ini 21.000 buat cangkol begini. Tambahin nasi harganya 4.000, tambahin es teh harganya 4.000, totalnya 29.000. Ini 9 kan. Yaudah, gua mau nyobain nambah nasi ya. Mari kita cari tahu bosku. Ini telur sama sosisnya. Cia ya Bray. Ada ati ditambahin dengan telur bacem, ini ditambahin dengan sosis Solo, rasanya itu enak banget. Lagi. Bumbunya ngerasa banget. Bagi Food Ventures yang mau nontonin gua atau nggak mau nonton yang kayak gini juga, nih videonya di sini.
Oh, ini gue dapat satu daging yang lebih ke empuk dan kenyal. Saya Pak Yunanto. Kalau Timlong Maestro sih dari tahun 97, ya dari zaman bapak. Kalau basic Timlong Maestro dari Eyang malah. Eyang turun ke bapak ibu, turun ke saya. Ya resep Timlong ini emang yang bikin Eyang, Eyang Sastro namanya. Di Solo juga terkenal juga, pasti sempat dengar nama Timlong Sastro. Itu Eyang saya. Itu turun ke bapak ibu, turun ke saya. Pertama kali buka itu di daerah Stabilan, tahun 97 itu. Di Stabilan dapat 2 atau 3 tahun lagi. Habis Stabilan sempat pindah Kartosuro, pindah Jakarta juga, iya. Sampai akhirnya tahun 2000 itu di Pasar Triwindu. Mulai dapat pelanggan, mulai rame itu di Pasar Triwindu. Yang sekarang jadi Ngarsopuro itu, Taman Ngarsopuro itu. Operasionalnya jam 18.00 juga. Sampai jam 23.30. Kalau malam minggu, minggu gitu, biasanya jam 11 udah habis. Oh, dapurnya pagi udah mulai masak-masak. Jam 8, jam 9 udah mulai. Kalau Timlong Maestro, terus terang banyak orang kesini tanya, kok disebut favoritnya Pak Jokowi, disebut itu sebenarnya cuma kita. Kalau Pak Jokowi pulang ke Solo, kita dipanggil pagi untuk sarapan pas pampres. Itu rutin, setiap Bapak Presiden pulang pasti kita dipanggil setiap pagi buat sarapan pas pampres, tamu-tamu yang pagi itu ya. Jadi orang-orang taunya sini Timlongnya Pak Jokowi gitu. Sebenarnya cuma gitu sih, setiap Bapak pulang dipanggil buat sarapan pas pampres. Bayangnya seneng banget Mas, bisa ya bisa melatih itu kan pas pampres, tamu-tamu, banyak sih pejabat-pejabat. Yang datang juga tamu-tamu dari luar kota banyak juga. Banyak, seneng banget Mas di sana. Oh enggak, kalau tutupnya enggak. Kalau yang parah itu yang periode pertama itu yang namanya PSBB gitu. Itu parah banget. Itu parah. Tamunya berkurang 75% ada itu. Iya, kita main online juga. Grab sama GoFood. Membantu banget. Online order meningkat 2 kali lipat. Ya, kalau makan di tempat turun 75%, yang online ordernya naik 2 kali lipat. Ya, angan-angannya punya tempat sendiri yang permanen lah gitu, nggak kaki lima lagi. Target sih terdekat pengen buka di deket-deket sini dulu, Jogja atau Semarang gitu, yang area Jawa Tengah lah. Ini sih rasanya enak banget, buat recommended. Ini fix pasti balik rasanya weh. Memang rasanya itu Bapak Presiden sekali. Kayaknya gue sudah merasa seperti kayak Bapak Presiden. Saya Presiden Tidur Mukti Subiakto. Amin ya. Amin didoain, amin. Ya wes, siap ya, Bray. Seperti biasa, telur untuk kelas bed. Yang penting telur itu selalu di hati. Ya wes lo, aspet yo. Ya wes, cie bray. Kumpul yo bray. Cie yo bray. Tahan. Seger. Food Avengers, makanan udah habis, mood gue udah kemanjain, perut gue udah kenyang, gue sudah merasa menjadi presiden. Waktunya gue pamit. Kumpul gak kumpul makan. Rasa autentik yang melekat dengan selera Nusantara adalah pilihan utama. Semangat terus, sehat terus, bangga menjadi Indonesia. Bye-bye. Food Avengers, mumpung masih di kota Solo, lagi-lagi selera Pak Presiden. Tim lo Solo. Food Avengers sekarang gue sudah berada di depan Timo Maestro. Tim lo, bukan Timo. Tombol subscribe-nya di sini dan nyalain notifikasinya. Tombol lonceng notifikasi. Tapi sebelum gue subscribe. Tapi sebelum gue lanjut, terima kasih bagi yang sudah subscribe dan mendukung channel ini. Bagi yang belum, klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasi. Dan nyalakan lonceng tombol notifikasinya.
biar nggak ketinggalan dengan in, biar nggak ketinggalan dengan selera-selera Pak Presiden yang baru. Food Avengers, makanan udah habis, mulut gue udah kemanjain, perut gue udah kenyang, gue sudah merasa menjadi presiden. Waktunya, gue pamit. Rasa otentik, yeay, lupa kamu.